Imbingan ekonomi yang tinggi membuat praktek prostitusi terus menjamur, meski statusnya masih ilegal secara hukum. Padahal bisnis prostitusi rawan menimbulkan tindak kejahatan lain, seperti penculikan hingga perdagangan manusia atau trafficking. Berikut laporan khas redaksi. Indonesia mengharamkan bisnis prostitusi. Namun nyatanya, ada lebih dari 250 ribu PSK tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Gelaran razia yang dilakukan untuk menangkap PSK belum mampu mengandangkan praktek prostitusi ini. Yang terbaru ditangkapnya seorang mucikari penyedia 2.600 jasa pekerja seks komersil di Surabaya. Omset yang mencapai 30 juta rupiah per bulan membuat YN terus melancarkan bisnis prostitusi ini sejak 3 tahun lalu. Keuntungan yang besar di balik bisnis prostitusi membuat sejumlah pihak tidak lagi berpikir dengan akal sehat. Seorang ibu di Bintan tertangkap tangan saat akan menjajakan darah dagingnya sendiri yang baru berusia 13 tahun sebagai pet. Kasus serupa juga pernah terjadi akhir 2010 lalu. Seorang remaja putri dijual ibu kandungnya ke sebuah lokalisasi di Kelapa Lima, Kupang. Korban berhasil melarikan diri dan melaporkan sang ibu ke polisi. Ancaman penjara 15 tahun dan denda 300 juta rupiah bagi pelaku-pelaku perdagangan manusia tak cukup kuat membuat efek jera. Orang itu tidak terlalu takut sekarang gitu ya dengan hukum pidana. Kalau dulu orang mungkin ditakut-takuti dengan hukum pidana itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi sekarang yang namanya hukum pidana itu ya itu tadi, kalau dia hanya sebagai macam kertas ya pasti tidak akan ada efek jeranya. Meski Indonesia masuk dalam ratifikasi Konvensi Pelindungan Anak Internasional, tingkat kejahatan penjualan manusia di negeri ini tidak kunjung turun. Iya, ini kelemahan dari negara kita ya. Kita tidak punya tracking system atau sistem pendataan yang baik gitu ya, tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang trafficking, tentang migrasi. Datanya akan berbeda-beda, tapi tidak. Hukuman maksimal harus ditegakkan bagi para pelaku trafficking. Keluarga juga sangat berperan untuk mengarahkan seseorang agar tidak terjebak dalam dunia prostitusi. Tim Liputan Trans 7.